masjid terus kita belok kiri aja. Nah ini ada ST Gajah sama Soto Ndlesep. Masuk berapa ratus meter ini masuknya. Udah ada yang parkir sini. Maju aja. Ada yang baru ini namanya es teh gajah. Assalamualaikum. Wonten sing enggal. Wonten sing enggal niku. Kalau nasi goreng anune pedas, anune telur ceplok kale, oke, telur ceplok kale. Oh, kopi, kamu apa? Jeruk anget setunggal. Gorengannya gorengan tenang, kok lembut goreng. Siang-siang ini panas guys, kita hidupkan kipas anginnya. Gini cukup gak? Mau atasnya ini mau lebih besar lagi. Guys, lebih besarnya. Di video mau nama tadi? Nah ini baru masak tempe goreng ini sama kuahnya soto ya ini. Pak, tempatnya enggak pak? Nau sami mawon nih. Sambelnya mantap yang merah, merah merona. Ini ownernya. Assalamualaikum kak. Ini Mas Anto, sahabatnya Pak Supong. Ya, ini kakak kelasnya kita ini. Mantan ketua OSIS di SMA N Mungkit dulu. Iya, berapa tahun itu? Satu periode. Ini dua, no? Oh, setahun mau? Setahun. Oh iya tuh, ganti tiap tahun tuh. Tiap tahun SD ganti. Untuk nih tempe yang baru digoreng terus kasih sini nih. Wah, dicuci dulu guys. Yeah.
cuci, walaupun nggak kasih cuci, cuci ya, lagi. Tidak asal buat ini Pak Mbah Supo ini. Bersihannya dijaga ini. Jeruknya dipilih yang kulitnya lembut, jadi manis, tidak banyak kecutnya, jadi vitaminnya banyak. Oh, anu ya. Tipsnya milih ya, jeruk itu yang tipis lembut, ya, tipis, lembut. Ya. Oh. Kalau yang kaku itu nanti yang apa? Katanya kecut. Oh. Orang nggak suka. Oh, airnya juga kurang ya? Ya, airnya kurang. Kalau ini airnya banyak, artinya full. Wah, full ini air. Dapat tips ini. Saya juga kalau beli jeruk keprok itu ya anu, cari yang kulitnya halus-halus itu. Ya, kulitnya halus-halus, tandanya sudah keras. Iya, halus, tipis, terus dalamnya anu agak keras, enggak kopong gitu. Kopinya kapal ya Pak, kapal api bawa Lampung. Ya Lampung enggak apa-apa. Lampung itu justru aromanya sangit. Oh iya dong, malah. Iya. Ini aja Mas. Oh iya, ternyata agak sangit, guys. Kalau yang apa? Kapal api itu kan ada aromanya. Hmm. Ditambah aroma. Ini asli ya tadi. Iya, kalau asli. Kalau ini kan ada. Jadi ada agak sedap. Oh iya. Jadi apa? Sangitnya udah. Itu apa adanya ya sih. Bilangnya lugu itu yang kopi Lampung. Ya, ori. Nah, ya, bahasa ori. Kerennya namanya ori, bahasa anak-anak gol, ori. Oh iya. Kalau itu sudah di mix, di upgrade. Wow. Gantung selera kalau selera ya, ori ya. Lampung. Ya. Ini siap dihidangkan. Nah, saya nari nampaknya. Sajikan dengan sepenuh hati. Wah, beda ini ya. Ya. Waton nyajikan sama dengan sepenuh hati, beda ini hasilnya. Api Lampung. Nggih. Matur nuwun. Bismillah. Coba kita kopi Lampung, guys. Sambil nunggu makanannya datang. Nasi goreng sama mie godok. Baru dimasak, kita nunggu sambil minum kopi nih. Kopi Lampung. Bismillah. Wah, mantap ini guys, kopinya kental. Kalau gulanya saya sedikit saja, memang kebanyakan gula tidak bagus guys. Jadi ini manisnya ya cukupan, tidak terlalu manis ini. Sama jeruk anget. Wah, kecut. Kecutnya terasa ini, malah mantap guys. Ada kecutnya tapi ada juga manisnya, mantap ini. Sambil makan tempe. Kasih anu dulu. Kasih sambal lebih jos. Enak guys kalau dikasih sambal. Nah, ganti anu. Kirasani sama istri. Kirasani apa ya?
Kalau Mas Anto lama nggak kesini, aku kan sibuk, baru sibuk, punya rame. Makroso ini terus kesini. Dan sekalian ini nyoba yang baru nih Mas. Apa? Mesin es teh gajah itu. Oh ya. Nyoba. Apa? Oli ya Pak. Rasanya apa aja tuh? Ada lemonnya Pak. Lemon nasi yang ini ya. Leci, koko pandan, stroberi, yakult, atau milk tea. Oh leci itu aja leci. Leci. Oke. Okay. Yeah. Nah, kita nyoba ini. Ya. Sana itu ya baru ya anehnya yang tulisan ya. Tulisan Taman Wisata Candi Rejonya baru dibuat itu ya. Baru di anu tuh dekat pasar itu tuh. Ai Kencing namanya. Ah iya aku. Loh ini ada yang baru nih aku. Ai Kencing. Ini gula apa tetes? Gula, dicairkan. Nah ini dicairkan biar praktis guys. Ya, langsung ciduk langsung jadi. Langsung jadi dan air. Air. Nyoba produk baru dari Mbak Supo ini. Membayar biasa ya? Iya, air putih, mentahnya. Otaknya udah jadi gitu. Udah jadi, udah ada takarannya. Kemudian tambah leci. Itu strawberry tadi ya? Leci aja. Leci ya. Nah, ini udah lama enggak makan buah leci apa minuman leci. Kangen juga ini sama leci. Leci. Yang okay. Pertama kali nyoba es teh gajah leci orang Belgia. Wih lah malah seliranya ya. Sama dengan orang Belgia ini. Iya, sama. Kayak orang bule ini seliranya. Leci itu meh kayak kelengkeng itu guys. Ya. Kasih es. Monggo Mas Bos. Bingung boleh semua. Sepatunya nomor berapa, Bri? 60. Oh, wah, buka 30. Tiga berapa kamu? Tiga berapa? 38. Oh, esnya masih kurang ya. Kurang banget sesuai tagline-nya. Yes, tagline-nya oh sugar enjoy. Oh iya betul. Nah, itu tagline yang bakery yang casual-nya nyeger, anis kan seger. Mulai 3000-an aja, guys. Oh, kasih kudung segala ini. Satu, Mas. Dari satu. Ini mulai datang pelanggannya yang lain nih. Barang kita coba namanya teh gajah leci. Es teh gajah leci. Bismillah. Wow, enak ini anu. Rasanya leci memang teh tapi rasanya kayak leci. Enak guys ini. Teh enggak, bukan sembarang teh. Enak enggak? Nasi gorengnya dulu, Bas. Nasi goreng permata dulu.
Telur mata sapi dua ini. Sukaan saya dua telur mata sapi. Kalau dadar udah sering, jadi variasi saya seneng pakai telur mata sapi. Kalau dua gizinya kan lebih mantap. Guys, kita cicipin. Nasinya kering. Saya suka yang nasi kering gini. Kalau untuk nasi goreng malah suka yang kering gini. Lebih asik kalau saya. Bismillah. Rasanya juga pas ini. Bismillah ya walau. Terus kita lalapannya si timun. Nasi goreng lagi. Lalapannya satu lagi, tomat. Nasi goreng lagi. Si telurnya kita sekarang. Si goreng lagi. Enak guys. Sekarang kita tinggal menunggu yang mie godoknya kita. Enak enggak? Enak sekali, mantap. Wah, ini Ibu Negara juga mengatakan enak ini. Sini cocok kita masakannya. Lama enggak ke sini sampai tadi dirasani sama Mas Pri dan istrinya. 9,9. Wah, ini datang guys. Mie godok desep namanya. Wah, kita cicipi dulu. Ini apa? Telurnya yang dicampur kelihatan ini anunya. Jahnya kelihatan. Mie-nya juga agak besar-besar ini, guys. Tapi dia tidak terlalu besar juga. Bismillah. Ini kita coba. Bismillah. Lomboknya berapa tadi? Kok pedas itu ya? Bismillah. Rasanya enak ini, asinnya, manisnya pas ini. Sekarang si telurnya. Ini maknyus ini. Sekarang ini bagiannya Ibu Negara. Saya meneruskan yang nasi goreng ini. Bismillah. Lombornya paling sekitar 3 ini.
bilang ya baru. Foto dulu, Mas. Ya, raungnya tambah. Mak nyus ini. 3, 2, full senyum. Semang. Mbak, tadi sih enggak? Ini masih di video, enggak apa-apa. 3, 2, full senyum. Ini malah diputus gala, guys. Ya, demikian konten kita makan nasi goreng dan mie godok di Soto Ndlesep Mbah Supo. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe di channel ini Ridwan ST 76 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Sekian, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.